kesan sebaru, ada kesan sebaru ni. Jadi kita nak masuk, kita nak jumpa dengan pengarah urusan. Okay, assalamualaikum. Hari ni nampaknya tak ada orang untuk pejabat. Assalamualaikum. Oh, okay. Okay, saya dah masuk dalam pejabat Puan Yati ni. Jadi kita akan discuss sedikit berkenaan bisnes dia. Jadi inilah orang kita sebenarnya, bukannya celang-celang hebat-hebat semuanya. Jadi kita akan interview. Jadi mana tahu ada maklumat-maklumat yang kita boleh kongsi ni, dapat beri manfaat kepada anda semua, insyaAllah. Okey, apa yang ni? Saya dapat tahu bisnes ni ada di Seremban 2 ni. Beritahu cerita sejarah sikit penubuhan syarikat. Okey, assalamualaikum. Saya Puan Hayati. Saya adalah salah seorang pengarah syarikat Aspirasi Maju Mas. Ikut pengalaman Aspirasi ni, kami bermula pada tahun 2009. Masa tu kami memang fokus pada bisnes buat renovation sahaja. Okay, tumpuan kami masa tu memang pada kaki tangan kerajaan. Sebab kerajaan ni dulu dipanggil BPP, sekarang dipanggil LPPSA. Okay, LPPSA ni dia ada sediakan satu pakej pinjaman perumahan untuk ubah suai. Jadi kami ambil peluang tu untuk kaki tangan kerajaan yang ada rumah, yang beli rumah dulu guna loan LPPSA, dulu BPP lah. So kami tawarkan kepada pelanggan untuk renovate rumah diorang lah. Jadi dari situ pengalaman kami, kami dah biasa berurusan dengan pihak peguam, pihak arkitek. Jadi pada tahun 2014 kami cuba yang baru, buat banglo atas tanah sendiri. Ya, berdasarkan maklumat yang diberi tadi, jadi Aspirasi Maju Mas ni fokus dia on construction ke, ataupun ada package dengan lawyer sekali, attest sekali? Memang ada. Itu memang kelebihan kami, sebab kami nak memudahkan pelanggan. Even kami sendiri yang dah biasa berurusan dengan pihak arkitek, pihak peguam, rumit sebenarnya. Kerja dia memang rumit. Lebih-lebih lagi kita banyak berurusan dengan pihak PBT. Jadi kami, tujuan kami ni, kami nak memudahkan pelanggan. Supaya, yelah, kami faham pelanggan kami semuanya bekerja dan tenggakan masa tu lah untuk uruskan arkitek, peguam, sampailah proses pembinaan. Jadi kami sediakan package yang lengkap tu. So, maksudnya kalau kita pelanggan, bakal pelanggan tu nak buat rumah sendiri, dia just stay in dalam office ni, settle semua? Yes, maksudnya dia hanya datang, setuju dengan sebuah harga, setuju dengan design, dan seterusnya kami uruskan sampai rumah dia siap. So, apa benda yang diberi hemat kepada pelanggan dalam kes? Sebenarnya ada design, PBT semua, boleh cerita ke? Okay. Apa step-step? First step, kami mula-mula sekali, benda paling penting, kalau bila dia nak buat loan, pinjaman, sama ada daripada pihak swasta ataupun government, benda yang paling penting kami akan kira kelayakan dia dulu. Sebab daripada kelayakan inilah kita boleh tahu berapa loan yang dia boleh pinjam. Okay, bila kita dah tahu, katalah layak RM200,000. So kami akan bajetkan pelanggan ni rumah yang sesuai, design yang sesuai dengan pinjaman dia. Supaya tak adalah over budget. Sebab dalam RM200,000 tu juga akan bukan sekadar harga rumah je. Kos lawyer, kos guaman, kos arkitek, semua akan masuk dalam tu sekali. Jadi maksudnya klien datang pun, klien tak perlu bayar cash pun dekat kami. Kami tak ambil deposit, sign sebuah harga, setuju dengan kami, setuju dengan design, dan kami akan proses semuanya lah sampai habis. Kalau macam dari segi pelanggan swasta, macam mana? Proses sama juga, right. Kami akan minta beberapa dokumen daripada pelanggan, dan kami akan bagi ke beberapa bank lah. Antara bank panel kami, bank rakyat, public bank, CIMB bank, kami ada panel. So kami akan serah dokumen kepada officer bank. Officer bank kan semak lah berapa kelayakan yang mereka boleh pinjam. Kalau kelayakan dia tinggi, tinggilah. Kalau kelayakan rendah, kami akan terus terang kepada pelanggan.
Leski lokasi pula. So seluruh negara ataupun sekitar lembah pantai barat ke macam mana? Kami sebenarnya boleh sampai ke utara pun boleh. Cuma kami lebih fokus ke bahagian barat ni lah. Selangor, Perak pun boleh. Negeri Sembilan, Putrajaya, sampai ke Johor, Melaka, sampai ke Johor tu boleh lah buat insya-Allah. Antara kriteria seterusnya adalah mesti tapak tanah sendiri atau nama sendiri? Mesti tanah nama sendiri. Sebab syarat kalau nak buat loan, buat pinjaman, tanah tu mesti nama pemohon sendiri. Mesti ada nama dia. Lebih-lebih lagi kalau loan kerajaan. Mesti geran individu, mesti nama dia sendiri dan atau bersama nama pasangan. Itu saja. Jadi kalau tanah tu belum dibahagikan dalam tu faraid, so pihak Specimen Just boleh uruskan sendiri? Boleh kan? Sebab kami pun ada juga panel peguam dan kami ada 2-3 kes yang sebelum ni kami uruskan tukar nama daripada nama ayah, kami bantu dia tukar pada nama pemohon sendiri. Kalau geran, katalah dia geran geran bersama, jadi kami tolong uruskan untuk buat pecah bahagian geran tu. Sebab syarat dia mesti di geran dia sendiri, tak boleh geran orang lain lah. Maknanya semua nama-nama nama tanah atau nama owner yang nak buat rumah? Nama owner yang nak buat rumah tu. Itu syarat kalau nak buat loan. Tapi kalau tunai, tak ada masalah. Sebab kami buat tanah dia, tanah. Yelah, dia tunai kan. Sebab dia tak terikat dengan PBT. So, tak ada masalah. Cuma dia kena dapatkan kebenaran daripada owner tanah lah. Dan jangka waktu siap tu? Boleh banyak cerita daripada mula construction sampai ke rumah siap berapa biasanya spesial menjembatkan sendiri? Jadi, untuk kalau daripada mula, daripada mula klien setuju, sign sebuah harga kami, lepas tu proses pelan kami anggarkan 3 ke 4 bulan lah, bergantung kepada PBT. Sebab PBT ni ambil masa juga. Selepas pelan ke proses guaman, kami bajet dalam 2 bulan. Selepas loan lulus, sebab guaman ni dia akan proses untuk pinjaman. Selepas loan lulus, baru kami boleh bina rumah. Anggaran dalam 6 bulan dah, kalau banglo setingkat 6 bulan. Tapi kalau 2 tingkat tu 9 bulan dah insyaAllah. Kalau tak ada cuaca, tengok cuaca lah. Kalau macam ujung tahun ni hujan je kan, lambat sikit lah. Okay, sekarang ni kalau kata pelanggan-pelanggan tu ada kelayakan dan berminat, so macam mana nak menghubungi pihak Specimen Jebas? Okay, first kami ada FB kami. Nanti kami bagi link. Lepas tu kami pun ada juga hubungi kami sendiri. Kami akan bagi juga nombor telefon dekat FB kami, semua ada lah. Kalau nak tengok design pun ada dalam FB kami, dalam page kami, dalam web kami, dalam kami punya laman web kan. Kami ada insyaAllah. Ya, dari segi persaingan pula, macam mana membezakan Specimen Jebas tu berbandingkan kami yang lain yang menyebabkan orang pilih Specimen Jebas tu? Berbanding kami lain. Okey, kelebihan kelebihan kami, first kami tak ambil deposit. Jadi tak ada istilah nak menipu pelanggan lah. Sebab kami tak ambil satu sen pun deposit. Cuma satu sen tu pun sampai habis? Sampai habis. Cuma pelanggan kena standby untuk duit kos pelan. Kos pelan ni kami ambil pun selepas pelan tu lulus. Memang pelan tu dah lulus, kami akan maklumkan dekat klien pelan dah lulus. Jadi bolehlah mula bayar duit kos pelan tu secara ansuran ataupun lamsam. Ada juga beberapa klien yang dia masukkan dalam loan dia. Maksudnya tak, memang klien takkan keluar apa-apa duit dan insya-Allah takkan ada isu apa untuk menipu tu, memang tak adalah. Sehingga ke hari ni berapa jumlah projek yang telah Specimen Jebas siapkan? Kalau yang dah siap daripada 2014 sampai ni saya rasa dah 11 projek yang dah siap. Banglo di seluruh negara ataupun Selangor campur-campur? Tadi kawasan yang saya cakap tu lah yang kami tentukan. Selangor semua tu. Dan progress dalam on progress kan 20 lebih lah. 20 lebih? Masya Allah. So better beli rumah teres siap ke ataupun buat rumah banglo? Pandangan saya, pribadi saya, sekarang rumah teres setingkat ataupun dua tingkat pun harga dah sampai setengah juta, RM500,000. Kan? Jadi kalau yang gaji RM1,000 lebih, RM2,000 lebih bersih bulan tu memang tak lepas lah. Sebab kami ada satu pelanggan, dia di labu lanjut, dia punya gaji bersih memang rendah. So boleh dapat rumah banglo dengan harga 100
saya rasa RM150,000 lebih macam tu harga banglo dia. So sebab mula dia beli tanah guna loan LPPSA, lepas tu dia bina rumah juga guna loan LPPSA. Mm-hmm. Dan gaji dia, gaji bursary memang tak banyak. Sebab pasif ada kat kami kan. So insyaAllah walaupun gaji RM1,000 lebih, dengan sebab kita boleh kontrol dia punya bajet tu mengikut gaji dia, mengikut kelayakan dia. Itulah kelebihannya kami. Saya perkenalkan staff-staff Aspirasi Maju Mas. Yang pertama ni Encik Afiq, dia adalah designer. So dia design semua jenis rumah? Yes. Okay, so apa pelanggan nak pun dia boleh design? Dia boleh design. Hebat dia ni. Dia ikut dan dia akan ikut bajet pelanggan. Oh, itu okay. Penting bajet tu. Betul. Sebab design tu, bajet tu bergantung pada design. So Cik Afiq dengan kami dah lama? Daripada, dulu dia staff praktikal kami. Masya Allah. Dia buat praktikal kami. So kami serapkan sebab berpotensi. So kami serapkan dia. Alhamdulillah. Okay. Ramai juga pelanggan yang berpuas hati dengan design dia lah. Okay. Tengok Facebook. Okay, terima kasih ya, Cik Afiq. Alright. Ini Cik Syahira. Okay. Dia adalah ketua jabatan teknikal. Okay. Bahagian pelan. Alright. Bahagian design, okay. Sebut harga dan bahagian pembinaan. Okay. Semua di bawah dia dan dia adalah ketua jabatan lah. Oh, okay. Alright. Dia juga dulu asalnya buat praktikal dengan kami. Sebuah potensi kami serapkan dia menjadi staff dan akhirnya kami lantik dia menjadi ketua jabatan lah. Alright. Yang ni pula Puan Syakila. Baik. Dia adalah ketua jabatan marketing pemasaran. Dia banyak bantu saya untuk proses-proses pemasaran lah. Cik. Dia Facebook. Okay. Kebanyakan benda memang pelanggan daripada Facebook, dah ada juga daripada mulut ke mulut lah. Oh, juga maksudnya pelanggan yang bawa kawan-kawan dia. Oh, ini department Lyson. Lyson ni dia lebih kepada bahagian legal lah, dia buat perusahaan guaman. Nama dia Cik Ainin Sofia. Okay. Dia juga dulu praktikal dengan student praktikal dan kami serap untuk menjadi staff. Maksudnya legal ini maksudnya perjanjian dengan bank pun sini buat, perjanjian dengan customer pun sini, dengan kerajaan pun semua. Dia one stop center lah. Dia punya urusan sehinggakan untuk bila nak mohon loan LPPSA tu, kita kena key in secara online. Untuk bantu klien key in pun dia yang buatkan. Okay, kita dah go through business Aspirasi Maju Mas ni dan kita dapati bahawa inilah satu tempat yang mana orang kita berjaya hasilkan suatu perniagaan yang cukup complete, cukup sempurna, di mana anda hanya datang membawa tangan untuk tanda tangan sebuah perjanjian dan segalanya akan diusahakan oleh pihak Aspirasi Maju Mas untuk anda melesasikan impian anda untuk memiliki sebuah banglo di tapak tanah anda sendiri. Jadi kalau anda ada tanah sendiri di kampung atau di mana-mana dan anda ingin membina sebuah rumah impian anda, datang ke Aspirasi Maju Mas di Seremban 2 dan mereka akan realisasikan impian anda. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.